Selamat datang channel Yeni di China. Apa kabar teman-teman semuanya? Di pagi hari ini kami dari Singkawang mau menuju ke kota Jawai. Kami mau pergi ke tempat ceceku yang pertama. Kami kan banyak saudara ya, 10 saudara. Dari 10 saudara dia yang paling besar teman-teman. Dan dia sudah menikah di Jawai sana. Jadi hari ini mau pergi ke rumahnya, tapi dia tuh tidak sama sekali tidak tahu kalau kami mau pergi ke rumahnya. Karena aku rencana mau kasih dia kejutan begitu teman-teman. Dia tahu kalau aku pulang dari China ke Indonesia, dia tahu. Cuman kalau ke rumahnya aku nggak ngomong ke dia teman-teman begitu. Jadi mau kasih dia kejutan. Dan ini kami semuanya baru bangun tidur langsung berangkat karena ini masih pagi jam 6 teman-teman. Sampai di rumahnya Jawa kira-kira 2 jaman lah. Soalnya nanti masih mau nyebrang kan, nyebrang sungai ya. Jadi teman-teman ikutin terus video aku, lihat reaksi ceceku atau kakak pertamaku ini gimana sih reaksinya lihat aku teman-teman. Karena ini kami juga 3 tahun lebih teman-teman. Semenjak aku nggak pulang dia juga, aku nggak pernah ketemu dia begitu. Biasanya cuma di HP aja. Ya teman-teman ikutin terus video aku ya. Teman-teman, sekarang kita sudah sampai di pelabuhan Pemangkat dan kita mau naik ini, teman-teman. Yuk, kita pergi. Naik ini kita langsung ke Jawai. Jadi ini setengah jam kita baru bisa sampai ke Jawai. Nih Bang Uco dia mau beli minuman dulu, teman-teman. Pagi kita nggak makan langsung berangkat. Ini kita haus sekarang. Teman-teman, ini nanti kita lewat di sini ya, dan ini adalah warna air sungai di sini, teman-teman. Kaisin Mas Yatong, yo yo cho chuan lah. Kaisin, 4年前 我 来过这. Suamiku dia suka naik perahu atau yang beginian, teman-teman. Dia nggak pernah naik kalau di China sana. Biasanya motor juga bisa taruh di atas dan diikat, teman-teman. Ini ada motor yang mau lewat. Yang jual sayuran gini dia mau lewat teman-teman. Ya udah teman-teman, sekarang kita naik ya. Naiknya tuh begini. Ini kita sudah berangkat teman-teman. Teman-teman yang naik ini dia tidak banyak ya, hanya kami saja teman-teman. Tapi biarpun hanya kami saja yang pergi ke Jawai di dalam perahu ini, tapi dia masih tetap mau jalan teman-teman. Cok lagi berada di belakang. Teman-teman, sekarang kami sudah sampai di pelabuhan Jawai, sudah sampai Jawai. Sampai di sini, ini kita pakai mobil lagi ya, soalnya banyak barang kalau pakai ojek nggak bisa teman-teman, harus bolak-balik. Teman-teman, dari sini ke rumah ceceku butuh 20 menit. Oh, nah, mau coba. Hei, Ling-Ling, ngantuk nggak Ling-Ling? Nggak ngantuk, dia nggak tidur dari tadi teman-teman. Kita udah sampai teman-teman ya.
ikutin terus aku. Ini dia benar-benar nggak tahu aku datang, teman-teman. Kasih dia kejutan. Ini senang kok. Ini tangis kebahagiaan. Udah lama banget benar kita nggak ketemu, teman-teman. Hampir 4 tahun. Ini bas. Kata cecekku sekarang ketemu nggak tahu kapan lagi bisa ketemu katanya. Jangan tewa. Hewa. Ayo gemuk banget ini anaknya cecekku teman-teman. Ini betul-betul tergendut ini. Teman-teman cecekku dia baru selesai cuci baju. Jadi ini kita bantu jemur banyak banget bajunya. Cie udah makan belum? Belum. Belum nanti kita makan. Oke. Teman-teman, ini aku ada sedikit oleh-oleh dari China. Tapi ini kita sudah dibagi-bagi, bagi ke sini, bagi ke situ. Jadi tuh nggak banyak ya teman-teman hadiahnya. Tapi nggak apa-apa lah ya Cie, yang penting ada ya. Ini yang kita beli di supermarket kasih Cece. Aku nggak pernah makan ini sih, nggak tahu enak nggak, semoga enak. Coklat. Dan di sini ada rumput laut Ce. Dan di sini ada kacang-kacang yang begini nih Ce. Enak nih Ce. Di sini ada speed. Mati ya, sudah pantas. Kasih kau Jak San, ini minuman baik San, minum San. Dan ini ada kuaci. Ini kuacinya yang rasa biasa, Ce. Dia bukannya. Beda dengan rasa ini. Dan ini ada permen. Pasti kamu juga suka permen ini. Hamoy Tong. Ini teman-teman, kalau ini adalah permen-permen semuanya dari China. Untuk anak-anak, ya. Ini kalau tahu-tahu, nih, Ce. Ini, Ce, kasih kamu satu, ya. Susan satu. Aso satu. Yaudah, ini punya aku, ya. Dan ini teman-teman masih ada satu coklat dan ini sosis-sosis dari China. Apa ya? Ini sosis untuk anaknya. Aku ada dua keponakan, satu keponakan lagi. Dia sekolah teman-teman. Nih Ceh. Udah nggak banyak teman-teman. Soalnya udah dibagi-bagi semua hadiah-hadiah aku. Oh ini? Iyalah, masa aku harus bawa pulang ke China kantongnya. Ceceku dia udah mandi teman-teman. Sampai di sini kita jam 8 ya. Berarti beneran tadi yang kita bilang 2 jam sampai di sini teman-teman. 2 jam sampai di sini dia udah mandi. Cuman Ceceku memang dia orangnya sederhana banget. Di rumah dia tuh pakai baju tidur begini. Waktu di kampung dimanapun dia juga begitu teman-teman. Dan dia nggak pernah make up. Teman-teman, habis ini kita mau pergi ke pasar. Nanti kita beli sayur. Belum makan kan, Ce? Belum. Nanti Cece mau makan apa? Kita hari ini makan-makan teman-teman, makan-makannya enak. Di sini kalau kepiting 1 kilo berapa, Ce? Tadi kata Bapak sih 140.000. 140.000 berarti uang China tuh 70 yuan 1 kunjin. 70 kuaicen 1 kunjin. Pangsit ya? Hmm. Kalau di pasar ada, kadang ada, kadang enggak ada. Gitu. Cuman
Maksud Ceceku, sekarang tuh belum pasti ada nggak, tapi kalau yang pasti tuh ada di dekat pelabuhan gitu, dia ada jual. Harganya 1 kilo 140.000, teman-teman kepiting di sini gitu. Peluk kan. San, dia nggak mau kamu peluk, San. Ini keponakanku yang satu lebih gemoy lagi, teman-teman. Ini bisa nggak, San? Takutnya jatuh nanti, San. Ini Putri dari Kayangan langsung pakai payung, teman-teman. Yuk, suamiku ada di depan sana, teman-teman, dan kakak ipar juga di sana. Dari sini ke pasar tidak terlalu jauh, teman-teman, makanya ini kita bisa jalan kaki ke sana. Sekarang kami sudah sampai di pasarnya ya, di sini. Dan ini kita harus lewat gang sini juga, teman-teman. Bye-bye. Bagian sini menjual sayur-sayuran, teman-teman. Ah, yang de, shuba? Ini, yang satu ba? Ah. Yang satu ba, shuba? Yang satu ah. Berapa harga? Ini saya timbang dulu berapa lihatnya. Ini ikannya hampir 3 kilo, teman-teman. Jadi ini kita langsung beli ikan besarnya itu, teman-teman, buat kita makan-makan semuanya. Makasih. Jadi ini sudah selesai dipotong, teman-teman. Maksudnya kalau dipotong-potong kecil-kecil gitu, kita di rumah aja potongnya sesuai selera kita. Sama-sama. Coba, kita akan beli beda. Ini kita beli ayam juga. Ya. Ini bawang putih sekilo berapa? Si bantu nyekil loh, ha? 4万 是吧? 40.000 sekilo ini bawang putihnya, teman-teman, kalau di Jawa sini. 4万. Oh, Xiao Tong, ke 2万. 2万. Damsia. Kayak jam belacan ya, Pak? Enggak, Pak. Ini kita beli tomat nanti masak ikannya, teman-teman. Masih ada butuh bahan apa aja, Ci? Ikannya kita mau masak asam manis. Ayamnya ini kecil, mau mencuci apa? Ayam goreng aja, ayam goreng biasa. Kita ini beli sedikit cabai. Kewaha, cukup lah. Singkat cerita, teman-teman, ini kami sudah pulang ke rumah lagi. Dan ini langsung saja ikannya dan bahan-bahan lainnya kita cuci. Susan lagi makan mangga. Ini adalah keponakanku juga. Anak ceciku. Mirip kan? Koe kan ajili? Ini mirip banget sama ceciku nih. Ayam, apa? Murah ya? Berapa? Ini 850 ribu. Ya. Agak kecil. Ayo, makan ya. Kecil yang lebih baik, jadi bisa dimakan, tahu nggak? Ah, iya. Lalu juga manis, daging. Ini suamiku belikan dia, belikan mereka minuman. Ikut nggak, Mai? Ini kepitingnya masih hidup, teman-teman. Wow, ini harganya itu cuma Rp100.000. Sekarang kita mulai makan ya. Ini ayam goreng
Dan ini sayur yang ditumis tadi, tumis biasa. Timun dan ikan ini. Nanti malam baru makan kepitingnya, teman-teman. Teman-teman, ini suamiku, dia juga udah mau makan ya. Dia udah lapar juga. Teman-teman, karena perutnya besar ya, dia gemuk, jadi dia nggak bisa duduk kayak gini. Jadi dimalumin dia, teman-teman, dia begini duduknya ya. Ini adalah xia zuo. Anak-anak udah pada makan, teman-teman, dan anaknya kakak iparku juga sudah tidur, keponakan-keponakanku. Makan, Ce. Ko, makan semuanya. Si Chong. Ce Yu, gimana? Nong aja deh. Saya makan, saya makan. Saya makan ayam. Ayam. Ayam goreng. Ayam goreng. Wah. 吃个鱼，尝尝那个鱼好不好吃？我姐做的。 Among makan. Makan lah. Okay, teman-teman, sekarang aku juga makan. Dari tadi pagi nggak makan-makan juga. Sekarang udah siang, teman-teman. 还挺好吃的。这里边是什么？虾跟鱼吗？虾做的。 Ini terasi terbuat dari udang kan? Aku langsung pakai tangan, teman-teman. Dengan Cina cao tofu sama. Rasanya cao, makan cao, rasanya cao. Iya, masa ada monster. Ini nggak tahu kapan lagi kami bisa makan begini sama Cece sama Salsa aku. Apa lah? Empat tahun lagi. Ini 3 tahun lebih tuh nggak pulang ke Indonesia, teman-teman. Keponakan-keponakanku semuanya udah gede. Dan 3 tahun yang lebih nggak ada yang itu, si Amung, namanya Amung yang lebih gemuk itu. Itu nggak ada dia. Ini keponakanku, dia bilang mau ikut aku ke China. Mama? Mau ikut, Ma? Mau katanya, teman-teman. Dia mau ikut aku ke China katanya. Dia tadi bilang, Mama, bereskan bajunya, nanti aku mau ikut Ii ke China, katanya begitu. Sekolah, tunggu udah gede nanti Ii bawa ya ke China. Gak mau, maunya sekarang, teman-teman. Cek, di sini biasanya ada tanam apa aja sih kalau di sini? Tanam padi, kelapa, sama jeruk. Kalau kelapa sawit gitu ada nggak? Kelapa sawit nggak ada. Nggak ada. Orang sini semuanya kebanyakan kelapa yang biasa gitu. Oh, itu di belakang banyak banget sih, itu pohon jeruknya, teman-teman. Itu punya tetangga. Oh, kelapa pamertua enggak ada, ada enggak? Ada. Ada. Di belakang ada padi ubung, sama masih ada gang lagi. Ada enggak buahnya, Ceng? Ada. Ada sih, cuman enggak terlalu banyak. Oh, nanti kita mau peti. Boleh enggak, Ceng? Boleh. Jadi biasanya Cici ada pergi peti gitu ya? Ada. Jarang sih. Jarang kok. Kok jarang? Kemarin waktu tanggal 15 bulan Cina ada tergi metik buat sembahyang. Manis ah? Besar? Nanti kita petik, Homa. Ini keponakanku dari tadi bilang mau ke China ikut aku. Katanya aku bilang kalau udah gede nanti ikut Ii ke sana ya. Katanya nggak mau, maunya sekarang, teman-teman, begitu. Ikut Homa? Mau cacanya cak jeruk ah? Boleh. Teman-teman, habis makan ini tadi Ceceku bongkar-bongkar barang-barang atau oleh-oleh yang aku kasih dia yang dari China. Gimana, Ce? Enak nggak, Ce? Enak.
Ternyata teman-teman aku lebih tinggi sedikit daripada ceceku. Tapi aku lihat ceceku udah tinggi banget sih, Ce. Tapi masih mending tinggikan aku ya, Ce. Sampai gak bisa bicara lagi. Saking enaknya gak bisa bicara lagi, teman-teman. Astaga. Pokoknya hari ini kita kasih dia kejutannya itu berhasil banget. Dia beneran gak tahu kalau kami hari ini tuh ada mau datang ke rumahnya sini, teman-teman. Ini kami dari pagi sampai sekarang gak berhenti-henti, teman-teman. Udah jam berapa ini? Mau jam 2 sore. Nanti sore udah gak panas, kita mau pergi ke kebun sana. Kita mau panen-panen jeruk atau cari-cari kepiting. Atau kepiting kecil gitu. Kepiting, keramak. Keramak ya namanya. Oh, keramak. Mau cari keramak, teman-teman. Jadi nanti teman-teman harus ikutin terus ya video kami, tungguin terus video kami, teman-teman. Didukung terus, kasih like, komen, subscribe, kasih saran-saran terbaik. Di sini pasti seru, nanti kita mau cari-cari keramak dan panen-panen buah-buahan. Sekalian juga mau ngambil jeruk. Iya. Sama apa? Jambu. Jambu. Jambu air yang hijau. Okay. Jadi pasti seru banget ya, teman-teman. Jadi video yang hari ini cukup sampai di sini. Bye-bye. Kasih like, comment, subscribe. Bye-bye.